Widih, kentut aja keluar keluar duit, bro. Kentut aja keluar duit, gila saking kayanya sultan ini, bro. Banyak duitnya awal bulan, bro. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Mr. Kokom baru mengeluarkan video yang paling terbaru yang judulnya adalah awal bulan versus ujung bulan. Wah, udah lama ya gak reaction Mr. Kokom, gak lihat video-video terbaru dari Mr. Kokom. Akhir-akhir ini dia banyak buat video sosial eksperimen kayak gitu ya, pertolongan-pertolongan kepada kaum duafa, kaum fakir miskin. Bagus videonya, tapi aku gak sempat untuk reaction ya. Dan sekarang ini kayaknya videonya video lawak lagi dari Mr. Kokom. Sudah masuk trending, baru satu hari di upload sudah masuk trending video ini. Jadi seperti apa videonya, kita lihat aja langsung ya. Awal bulan versus ujung bulan, Mr. Kokom. Aku kaya, bang, bang, betul. Asik, ini awal bulan. Nambil duit minyak. Ini, bagi-bagi duit. Salah, kau isi je lah duit minyak, suka hati aku lah, aku banyak duit. Iya. Yeah. Bang, bang, berhenti bang, ni bang. Ha, ni ambil duit minyak. Duit minyak? Widih. Jalan kaki bang. Jalan kaki. Kau telan ke duit minyak tu, kau pilih. Bagi duit pun tak nak. Apalah. Oi! Kau isi 95 buat apa? Aku kan suruh isi RON 100. Oh. Apalah. Itu tipe minyak-minyak di Malaysia ya, RON 95 RON 100. Ambil duit minyak. Eh, saya tak ambil rasuah. Wih, tak ambil rasuah. Ini bukan rasuah. Ini bantuan. Widih. Bantuan eh? Ikhlas eh? Mestilah ikhlas. Widih. Banyak duit, bro. Awal bulan. Hari ini kita menang, bang. Esok minyak. Wih. Ali. Apa dia nak? Belah. Ditapok sama Ali. Woi, my fin. Woi, ini akhir bulan. Guys, minyak nak habis. Hmm? Kita nak share ke? Akhir bulan habis duitnya. Halo? Pernah-pernah nelpon. Ini didorong pakai tangan. Didorong pakai tangan. Awal bulan begini, bro. Widih, dibuang-buang duitnya ya. Awal bulan banyak duit, bro. Ini lagi main PS. Widih, ada uang di sininya, bro. Widih, dibuang-buang duitnya. Widih, jadi tisu duitnya awal bulan. Saking banyak duitnya pas awal bulan, bro. Widih, kentut aja keluar duit, bro. Kentut aja keluar duit, gila saking kayanya sultan ini, bro. Banyak duitnya awal bulan, bro. Akhir bulan habis, duitnya gak ada lagi, di belakang gak ada. Kentut juga keluar apa dia? Kentutnya keluar apa nanti liat, bro? Aduh, dia oh, kentut. Keluar apa dia kentut, bro? Keluar apa dia? Tercirit! Tercirit dia! Semak betul lah banyak duit ni. Widih, ngali ni. Tak tahu nak buat apa. Widih, tak tahu nak buat apa, bro. Banyak duit, bro. Awal bulan, bro. Wah, apa? Wah, dibantu sama dia. Widih, beli KFC dia. Nah, habis. Widih, sampai masuk kulkas, bro. Masuk peti sejuk dia. Nah, ambil. Nah, itu kan sensor itu KFC-nya. Yang tadi nggak ada sensor. Nah, ambil. Yang.
Meong aja dikasih sama dia. Dikasih duit. Wih, ini akhir bulan dia. Makanan-makanan kucing dimakannya tuh. Astaga, saking laparnya. Makanan kucing dimakan. Biau. Idi. Makanan kucing dimakan ya, astaga. Kenapa nih? Oh, yang dikasihnya tadi. Kita mesti shopping awal bulan kan? Alah, gunalah shopping. Woi, iklan bro, shopback. Aku tak pakai itu shopback. Shopping awal bulan. Sebab dengan shopback, bila kau belanja dekat Zalora ada cashback ke, Shopee ke, Lazada ke, kau akan dapat cashback sampai 30% tau. Tuh, shopback. Aku promosikan dengan juga shopback. Kau keluar duit Shopee, kau dapat balik duit. Boleh jadi kaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Shopback masuk iklan juga lah di Nurek TV lah. Mantap betul shopback itu. Aku pakai itu, mantap itu aplikasinya. Oi. Ada cashbacknya setiap kita belanja, dapat cashback. Waduh. Tuh, Shopback sudah aku promosikan juga di channel Indorek TV. Masuklah sini iklan Shopback. Oke, mantap juga ya untuk awal bulan versus ujung bulan ini dari Mr. Koko melawak lucu mantap. Dah lama aku nggak lihat video lucu dari Mr. Koko ya. Dan sekarang aku reaction videonya ya lucu banget ya. Mantap betul untuk video yang satu ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau aku ke Malaysia, datang ke Malaysia nanti aku bisa ketemu dengan Mr. Koko ya. Semoga aja Mr. Koko mau ketemu dengan aku ya. Tapi sepertinya dia mau ketemu karena dia tuh orangnya humble ya. Mr. Koko, waduh, mantap betul ya ketemu Mr. Koko. Oke lah, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter, dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah. Dan untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace dan respect from Indonesia. Ciao.